Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini pemirsa? YIN News kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Sofa Salsabila Akbar. Rangkaian informasi teraktual seputar Institut Agama Islam Negeri Samarinda telah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya, evaluasi dengar pendapat Radio Pesona 107,7 FM bersama KPID Kaltim. UKM Seni Musik mengikuti sedaya Festival 4 di Politeknik Negeri Samarinda. Opera Teater Ikro bersama Sasentis, Hasma, dan Tanah Pesakitan. Berita pertama pemirsa, Radio Pesona melakukan evaluasi dengar pendapat untuk pengajuan permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran. Kegiatan ini turut dihadiri Komisioner KPID beserta staf. Radio Pesona telah melakukan EDP atau evaluasi dengar pendapat pada 4 Juni 2021. EDP ini merupakan proses untuk pengajuan permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran atau IPP. EDP sendiri dihadiri oleh Komisioner KPID beserta staf, narasumber dari Balai Monitor Kelas 1 dan juga anggota Radio Pesona. Jadi hari ini kan kita sudah mendengarkan secara langsung terkait masalah presentasi apa yang sudah dilakukan selama 4 tahun yang lalu. Nah intinya sih kita berharap untuk 5 tahun ke depan untuk perpanjangan izinnya itu Radio Pesona YIN itu tetap memberikan selain hiburan juga menjadi lembaga penyiaran yang mampu memberikan didikan kepada mahasiswanya. Seperti itu sih kita berharapnya. Amin, terima kasih banyak Pak ya. Ketua KPID Kalimantan Timur, Akbar Ciptanto berharap Radio Pesona sebagai lembaga penyiaran komunitas dapat terus menyajikan hiburan dan didikan yang bermanfaat untuk masyarakat, khususnya untuk mahasiswa IAIN Samarinda. Siti Tarisah, TV IAIN Samarinda melaporkan. Unit Kegiatan Mahasiswa Seni dan Musik IAIN Samarinda berhasil meraih 2 juara sekaligus pada Ajang Lomba Lukis Kreasi Sedaya Festival 4 di Politeknik Negeri Samarinda. Unit Kegiatan Mahasiswa Seni dan Musik IAIN Samarinda mengikuti Sedaya Festival 4 yang diadakan Politeknik Negeri Samarinda. Festival tersebut berlangsung di lapangan D4 Polnes pada 12 Juni 2021. UKM Seni dan Musik berhasil meraih 2 juara sekaligus pada ajang lomba lukis kreasi dalam festival tersebut. Selain mengikuti lomba, UKM Seni dan Musik juga tampil sebagai pengisi acara dengan membawakan akustik dari autistik UKM Seni dan Musik IAIN Samarinda. Meskipun festival sempat tertunda karena hujan, namun para penampil dan penonton tetap ramai dan meriah. Siti Tarisah, TV IAIN Samarinda, melaporkan. Opera Hasma dan Tanah Pesakitan sukses digelar oleh Teater Ikro bersama Sasenti selama 2 hari. Opera ini diambil dari kisah nyata seorang wanita yang sepi sendiri di daerah Makassar. Seperti apakah suasana pementasan tersebut? Berikut liputannya untuk Anda. Unit Kegiatan Mahasiswa Teater Ikro IAIN Samarinda bekerjasama dengan Sasentis Samarinda sukses menggelar pertunjukan opera Hasma dan Tanah Pesakitan pada 11 hingga 12 Juni 2021 di panggung Kaki Langit Taman Salma Sofa Samarinda. Opera ini diambil dari kisah nyata seorang wanita yang sepi sendiri di daerah Makassar. Hasma hidup sendiri dalam hidupnya. Kehidupannya yang keras membentuk dirinya menjadi sesosok wanita yang keras juga sederhana. Tujuan diselenggarakannya Opera Hasma untuk adanya pentas tahunan Teater Ikro. Terdapat banyak pesan moral yang disampaikan dalam opera ini, seperti berbakti kepada orang tua selagi masih hidup di dunia dan semangat hidup walaupun diterpa badai sekencang apapun. Opera tersebut berhasil menguras emosi dan air mata penonton yang hadir menyaksikan opera ini secara perdana. Siti Tarisah, TV IAIN Samarinda melaporkan. Berita tadi menjadi penutup kebersamaan kita pada program IAIN News hari ini. Saya Sofa Salsabila Akbar beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.